dada dan tahan terhadap air. Kalau standarnya dari Adiputro seperti ini. Seperti karpet dasar. Kita beda ya. Kalau ini saya ingin supaya mudah ya, persiapannya itu lebih mudah dan enak. Rangka juga kita cek sesuai warna bodi. Oh, ininya Pak Bos ya? Ya, cat dasar. Ya, 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 ya. Pada dari Adiputro biasanya hitam. Ini juga dicat oranye. Kayak balan, tapi kita gold ya. CCTV-nya kita tempatkan. Oh, itu guys, CCTV keempatnya guys, ketemu ya. Tadi di part 2 CCTV yang 1 2 3 sudah di dalam. CCTV keempat di bagasi. Ini apa Pak Bos? Kotak ini, kotak pintu Doraemon ini. Instrumen elektrik. Nah, ini dari kendaraan base-nya. Kita pindahkan di bagian bawah. Instrumen listriknya di bagian bawah, guys. Saya baru tahu. Mantap ini, guys. Bagasinya tembus, guys. Ini kayaknya paketan motor bisa masuk, Pak Andri ya? Ya, kalau begitu. Paketan motor. Jangan tahu maksud saya kan kalau paketan motor itu apa. Nah, ini bisa masuk, guys. Tingginya lumayan, motor bisa masuk. Ini kerjasama dari dispensernya. Nah, itu finishing masang ban ya. Peleknya khusus Pak Andri ya? Ya. Ganti, kan awalnya yang seperti ini ya. Ganti yang sebelah kanan tadi lebih gilap. Ganti. Kenapa lebih gilap. Kita ganti pelek aluminium? Pelek aluminium itu di samping ringan, juga perawatannya itu mudah. Kemudian bobot ban, bobot pelek itu akan lebih tereduksi sama kecepatan, sehingga bisa lebih kontan kecepatan bisnya waktu angkatan pertamanya. Oh, tarian pertama Pak ya? Tarian pertamanya maksudnya. Bannya ini bawaan dari sasis Pak atau jenengan ganti Pak? Kalau ban bawaan dari sasis, yes. Mercy. Nanti kalau kita selesai pemakaian, kita akan ganti yang lebih bagus. Nah ini guys, guys, lewat guys, dirasani lewat guys, peleknya guys, lebih ringan Pak ya? Lebih ringan, lebih ngilap juga. Lebih ngilap juga Pak ya? Lebih eye catching ya? Lebih eye catching, kekinian guys. Tidak meninggalkan ciri Mercy, bau tetap 10 guys. Kata teman-teman soalnya kalau mau bedakan, tapi mereka lupa Hino sekarang juga 10 Pak Andri, Mercy juga 10, tapi emblem di atas guys masih 1626. Di pelek guys, cross finishing, kita mendekat pelek aluminium. Nah, kita lihat, mungkin teman-teman belum ada yang pernah tahu penggantian pelek sama pasangan di karoseri. Nah ini contohnya. Bannya asli baru guys, bannya asli baru ya. Bawaan dari sasis tadi, info dari Pak Andri. Nah, ini yang bangku-bangku yang sementara di atas masih finishing, sementara disimpan di dalam bagasi ya. Kebetulan bagasinya cukup luas. Pintu sliding guys. Nah,
mantap guys. Ini tapi masih proses finishing ya, belum selesai. Nah ini itu ada Andriawan Pratikto juga, YouTuber. Ada Andriawan Pratikto juga. Nah, ini interior. Pintu sliding. Mantap ya. Warnanya juga gold. Tuh, ada Pak Andriawan Pratikto. Cetusnya gini guys. Nah ini tempat kelistrikan sama seperti yang kiri tadi. Hilap guys, balap yang hilap, warnanya keren, gold ya. Ini proses finishing, finishingnya mau selesai ya, diusahakan tadi sama marketingnya Adi Putro sore ini bisa rilis guys. Ini masang aki baru ya. Nah itu masang aki guys, siap untuk di starter nanti guys saat rilis ya. Jadi kita mohon maaf, kita tidak ikut rilis ya. Kita tidak ikut rilis, kita mau Jumatan, setelah itu kembali ke Surabaya ya. Mohon maaf ya teman-teman tidak ikut rilisnya. Nanti mungkin teman-teman yang lainnya bisa ikut. Tunggu di jalannya. Nah ini warna kebesaran goldnya guys. Spionnya spion tanduk khas Jetbus 5 ya. Mantap ya, keren pol. Secara keseluruhan unit ini keren pol. Nanti setara rilis apakah buat bis pariwisata apa-apa, nanti tunggu kejutan dari Pak Andri ya. Karena tadi Pak Andri mengkonfirmasi, nanti ditunggu saja mas, karena takutnya ada perubahan ya. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga berkenan dengan konten ini. Semoga nanti juga lancar dari Pak Andrinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pamit dulu. Mohon maaf jika ada salah perbuatan. Dan jangan lupa klik like, comment, subscribe.